Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 11 Januari ini, progres pembangunan JIS masih terus berlangsung, di antaranya yang pertama pengerjaan tribun. Untuk tribun stadion saat ini masih terus berlangsung penyelesaian pemasangan tribun precast dan penyambungannya. Sementara itu, untuk pemasangan single seat sudah ada puluhan ribu seat yang telah terpasang, baik itu di tribun tier 1, tier 2, dan tier 3, dengan pola warna seat yakni oranye gradasi abu-abu. Sedangkan untuk pemasangan panel LED scoring board yang kedua sudah hampir rampung. Terlihat saat ini sisa menyisakan beberapa panel lagi yang belum terpasang. Perlu diketahui, JIS ini memiliki dua buah scoring board dengan ukuran yang sangat besar, yakni dengan tinggi 15 meter dan lebar 30 meter, sehingga menjadikan JIS sebagai stadion dengan scoring board terbesar di Indonesia. Yang kedua, perakitan atap buka tutup. Untuk perakitan atap buka tutup saat ini terus dilakukan perakitan rangka atap buka tutup yang dirakit terlebih dahulu di bawah per segmen sebelum dinaikkan ke atap stadion. Sedangkan untuk temporary support sudah semakin banyak yang telah terpasang pada atap sisi selatan dan utara, di mana temporary support ini berfungsi sebagai penopang rangka atap buka tutup saat dirakit. Perlu diketahui, untuk material penutup atap buka tutup ini menggunakan membran ETV, sama seperti bagian pinggir atap yang pas di atas lapangan. Material ini dipilih karena memiliki banyak keunggulan, salah satunya bisa ditembus cahaya matahari, sehingga rumput tetap terkena sinar matahari, sehingga rumputnya tetap bisa tumbuh optimal. Yang ketiga, lapangan utama. Untuk lapangan utama saat ini telah dilakukan top dressing, di mana top dressing ini bertujuan untuk meratakan permukaan lapangan, serta membantu rumput lebih kuat akarnya, serta saat ini rumputnya sudah mulai pulih dan perlahan-lahan mulai menghijau kembali. Diketahui, rumput lapangan utama JIS ini menggunakan jenis rumput hybrid, yakni perpaduan antara rumput alami dan buatan, dengan kualitas yang sangat bagus dan bisa digunakan dalam 1000 jam pertandingan. Dan terlihat juga, gawang mulai dipasang pada posisinya. Saat ini, progres pembangunan JIS telah mencapai 93,8% dan diharapkan rampung pada bulan Maret tahun 2022 mendatang. Kita doakan semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.